atas, Bel. Ah, usah. Balas. Tapi setidaknya kita sudah tahu cara mainnya dia. Ya, oke, Pak. Kita akan dengerin lagunya. Five. Silakan. Berpacu dan emosi. Bodoh amat, bodoh amat. Ya. Ya. Udah. Cukup. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Eh, sabar, Pak. Sabar. Biar kita tidak terkecoh. Ada hubungannya enggak sama lagu? Enggak. Baik, doakan baik-baik pertanyaannya. Sudah nanti mengikuti lagunya ya. Pertanyaannya. Sebutkan judul lagu tersebut. Pak, saya enggak mau sih, Pak. Udah, judulnya, Pak. Yang kita sebutkan judul lagu tersebut. Salah. Itu judulnya. Oh, sebuah kata yang digunakan untuk ya enggak mungkin mengulang Dime, sebutkan judul lagu tersebut. Tersebut berarti Bapak nunjuk ke sana kan? Tangan Bapak nunjuk ke sana. Iya. Awas kalau pas Bapak nunjuk ke sana banyak pindah. Awas. Sebutkan judul lagu tersebut. Ya dah, hello Pak. Apa? Ella hello. Hello, Ella hello. Jawaban Anda? Hello. Hello from the other side. Hello from the other side. Ya. Yeah. Hello. Salah. Itu kalau hanya itu. Tahu, Pak, salah. Sekarang semelenceng apalagi jawabannya. Jadi jawabannya apa, Pak? Pertanyaannya tadi apa? Jawabnya adalah salah. Kenapa? Hah? Salah. Gimana, Pak? Coba diulangi lagunya. Judul lagunya adalah Hello yang dinyanyikan oleh Adele. Nah iya, Hello. Kok salah? Kok pertanyaannya kan sebutkan judul lagu tersebut. Bukan sebutkan. Itu namanya sebut. Sebutkan di lagu tersebut. Salah. Iya. Sebut. Oh, ketika kita datang, coba nyanyi. Nah. Sebutkan di lagu tersebut. Salah. Hello. Ini. Berarti dia. Nih. Hello kan di lagu tersebut. Baru bener. Sebutkan. Jadi judulnya bukan sebut. Nah, sebenarnya memang kita nggak dengar juga harusnya dengan logika akal sehat. Iya. Penyanyi aja, penyanyi luar negeri, bahasa Inggris, masa judul lagunya sebutkan. Ya. Kita akan mainkan soal selanjutnya. Baik, kita akan lihat bersama-sama Viti. Viti, ini Viti sekarang. Ya. Viti. Bukan dengerin mereka itu. Viti. Viti, ya. Oke, okay, fine. Viti ya. Dalam emosi. Bisu. Bruno Mars. Bruno Mars. Ini pertanyaannya apa, Pak? Bapak jangan nanya berapa gram kalungnya, Pak. Apa, Pak? Anda pasti pernah melihat video klip lagu pernah ini. Pernah, benar. Ya, ya. Tahu lagunya? Iya. Yeah. Ngaku, yeah. Nyanyikan lagu tersebut. Nyanyikan lagu. Saya tahu jawabannya, Pak. Tersebut. Enggak. Tersebut dia bilang. Enggak. Jawabannya adalah tidak. Pertanyaannya nyanyikan lagu tersebut. Oh iya. Enggak nyanyi. Dia. Tidak ada nyanyian. Enggak nyanyi. Jadi jawabannya tidak. Tidak. Kayaknya jawabannya tidak nyanyi. Bapak kenapa? Salah. Kalau saya pakai disalamin dong. Iya, apa yang salah? Kalau salah dikoreksi, disalamin. Anda tahu lagunya? Silakan tiba. Tersebut, Pak. Kita menyanyikan lagu. Tersebut. Dapat poin 50. Kenapa 100? Karena harusnya kalau
lengkap harusnya nyanyikan lagu tersebut. Jadi harus ada lagunya. Lagu tersebut. Lagu pertanyaannya adalah yang mempopulerkan lagu tersebut adalah Seven Harmony. Jawabannya adalah yang mempopulerkan lagu tersebut adalah Bruno, Anda tahu lagu Bruno Mars. Bruno Mars lagu tersebut. Bukan tadi lagi. Yang mempopuler. Tapi baru saja dimainkan oleh Seven Harmony. Tadi bapak nyanyi lagu tersebut, nyanyi lagu. Kan. Siapa Anda Seven Harmony? Grup band Home Bed ini? Ya. Salah. Sayang sekali bukan itu jawabannya. Karena ternyata jawabannya yang benar yang mempopulerkan lagu tersebut adalah... Dan jawaban yang benar adalah... Setelah yang satu ini. Baby we don't need no reason why.